Wih, Alik. Alik. Saudi Arabia ditambah Indonesia. Jadi Saudi Indonesia, guys. Keren. Welcome teman-teman, lagi bersama saya di Cizu deh. Jadi sekarang kita akan mereview dan mereaction. Jadi ada fanpage di Facebook yang gue baru temuin teman-teman. Di sini judulnya itu Flag Mashup Bot. Menggabungkan bendera-bendera di dunia menjadi satu teman-teman ya. Misalnya ada Filipina dengan Burkina Faso digabung walelau jadi bendera baru guys ya. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Di sini ada apa aja nih benderanya deh kira-kira guys. Let's go. Nah ini yang pertama guys, Monaco ditambah Monaco. Nggak ngaruh. Lah sebentar, terus apa gunanya dah? Monaco ditambah Monaco. Monaco 2, dibalik doang bro. Jadi Polandia, GG bat GG. Nah ada lagi guys, ini apa nih? Ini Angola sama Luxembourg. Oh, lumayan keren sih ya. Angola itu kan identik dengan warna merah dan hitam, di tengah-tengahnya ada gambar goloknya, dicampur Luxembourg yang merah putih biru, jadinya putih biru, goloknya warna merah guys, keren banget ya guys ya. Besok kalau kita membuat negara sendiri, kita copy aja dari bendera ini kali ya. Ini ada Thailand dicampur sama Democratic Republic. Hah? Ini mah Jepang campur Thailand aja gak sih, ribet banget anjay. Ini yang gue liat nih ya sebenernya nih, ini malah tengah-tengahnya kayak Jepang bro. Terus atasnya itu dicampur birunya biru dari Thailand guys. Kenapa ribet-ribet dari Lao People Democratic Republic ya? Di fusion anjing, bergabung bro. Jadi cuma bukan Power Ranger aja yang bisa bergabung teman-teman. Ternyata bendera pun bisa bergabung ya. Tokelau ditambah dengan Bangladesh sama dengan Tongladesh. Oh, Tongladesh gato. Dan bendera seperti ini guys ya. Bendera dari negara baru gabungan antara Tokelau dengan Bangladesh ya. Jadi Tongladesh guys. Jadi base benderanya itu diambil dari bendera Bangladesh tapi warnanya diubah ke bendera Tokelau teman-teman. Dan Tokelau itu di mana guys? Gue baru denger nih. Astaga guys, ini di mana guys? Tokelau Samoa. Oh, adanya di daerah Oseania ternyata ya. Di mana tadi tuh? Tadi hilang. Woi. Tokelau mana tadi? Oh, di sana coy. Di tengah-tengah samudra guys ya. Samudra Pasifik guys. Wih, ini cakep banget sih, gila. Ini negara Guernsey sama Albania. Jadinya Guelbania. Oke, boleh Guelbania. Tapi keren ya. Keren ya, keren. Asli ini keren guys. Burungnya itu kan warna hitam jadi warna merah guys. Keren. Ini keren sih. Kamu berguna juga ternyata buat ya. Honduras dicampur Singapura. Wedew. Jadi Singanduras. Jadi base atau basic bendera itu diambil dari bendera Honduras ya teman-teman ya. Ada biru, putih, biru gitu. Tapi warnanya diubah ke warna Singapura jadi merah putih. Jadi seperti ini guys. Singanduras ya. Singanduras kayak nama daerah yang ada di kampung gua guys. Ini apa nih? Bahrain sama Slovakia. Lah kagak ada bedanya kocak. Wah ngelek nih. Botnya ngelek nih guys. Ini Kamboja sama Brazil. Wah ini keren sih. Base-nya diambil dari bendera Kamboja. Tapi gue salah fokus sama nama benderanya setelah di fusion teman-teman ya. Ada Kamboja ditambah Brazil sama dengan Cambol. Kenapa jadi Cambol? Jadi tengah-tengahnya logo Brazil diubah jadi logonya Kamboja ya. Kuil temple gitu guys. Lalu ada ini guys, Vietnam sama Kazakhstan. Ini keren sih gue liat benderanya guys ya. Benderanya diambil dari warna Kazakhstan dan base-nya itu dari Vietnam. Dan kalau digabung Vietnam ditambah Kazakhstan menjadi Viezakhstan. Asyik, Viezakhstan. Keren sih, ini gue suka sih teman-teman. Ini keren ya, simple, padat, jelas. Dan dilihat dari mata tuh kayak adem banget juga gitu teman-teman ya. Oh ini ada Bolivia, Venezuela dicampur sama Comoros. Oke, jadi Bolivian Republic of Comoros. Ribet banget, jadi panjang banget tulisannya guys ya. Jadi posisi pertama itu pasti bakal ngambil dari basic benderanya guys. Dan posisi kedua itu diambil dari warnanya. Kalau misalnya di depannya itu Venezuela, ya berarti benderanya itu base-nya itu dari bendera Venezuela. Nah bendera kedua itu menyumbang warnanya guys. Ini apa nih? Rwanda ditambah Switzerland. Ada Switzerland kotak ruangan terus ada iya tapi beda. Ini beda nih guys. Gua ralat nih perkataan gua tadi guys. Tadi gua ngomong kalau bendera pertama itu ngambil base-nya dari bentuk benderanya dan bendera kedua itu dari warnanya. Ya ini kebalik, Bre.
Yang ini malah bendera kedua ngambil bentuknya di Switzerland tuh, bentuk Switzerland kan. Dan bendera pertama Rwanda ngambil warnanya nih. Digabung jadi Swinda, anjay Swinda. Swinda Basudara nih kayaknya besoknya nama ini. Indonesia dicampur Paraguay, Pandonesia. Indonesia dua warna ditambah Paraguay. Jadi Pandonesia ya guys, ada bae ini bot ya. Iya, kita scroll lagi di bawah ada Indonesia dicampur Monaco. Jadi Monanesia. Dan ini benernya sama aja guys. Enggak, ini bedanya apa dah? Kita cek komenan nih, kagak ada yang jelas gue yakin nih pasti nih. Nothing change tuh kan. Apa yang beda coy? Ngadi-ngadi nih bot. Oh, ini ada Macau ditambah Sweden jadi Swedecau. Ini bagus sih guys ya. Ini bagus sih gue lihat sih. Ini variasi bendera Nordik terbaru guys. Skandinavia. Wah keren nih. Asli ini bagus. Wah gue suka sih sama ini sih, keren sih. Gue tuh lebih suka warna-warna yang pudar dan warna-warna yang apa ya, kayak lebih halus dan lebih indah lihat mata gitu guys. Kalau kayak gini ya, gue like nih, ini gue suka guys. Apa nih, Martiqui sama Kanada. Anjay keren. Ini juga keren guys, kita like lagi. Di bendera kedua bentuknya dari Kanada, di bendera pertama dari warnanya Martiqui. Martiqui itu di mana guys? Oh, Martiqui itu di dekat Dominika sama dekat Grenada ya guys ya, dekat Barbados. Bentar, dekat Antigua and Barbuda, Saint Kitts Nevis, Puerto Rico. A few moments later. Ini Cina dicampur sama Norway guys. Tuh lihat tuh ya. Jadi Norwana. Ayah, Norwana gato. Ikan kali ah. Apa nih? Burkina Faso campur Costa Rica. Wadadaw. Keren-keren banget ya. Ya walaupun beberapa ada yang ngadi-ngadi guys, tapi sisanya bagus-bagus ya masih. Turki ditambah Kazakhstan jadi Turkizakhstan. Turki yang warnanya merah terus dicampur sama Kazakhstan dari base gambar bentuk dari bendera ya guys. Kan Kazakhstan banget nih bentuknya nih. Tapi warnanya warna merah dari Turki guys. Ini bagus nih. Asli gue jadi pengen bikin negara guys. Yuk bikin negara yuk. Negara kesatuan Cijure. Nepal dan Brazil jadi Nepazil. Wah, kayaknya bendera Nepal tuh bendera yang tidak akan bisa diapa-apain guys. Ya karena dia beda sendiri cuy. Bendera yang lain kan kotak ya rata-rata ya. Nah kalau Nepal nih umbul-umbul guys. Warnanya warna Brazil ya. Bentuknya bentuk Nepal. Boleh. Wih apa nih, bagus nih. North Macedonia ditambah Saudi Arabia. Jadi Saudi Macedonia. Waduh. Bentuknya sih, bentuknya North Macedonia sih. Seperti matahari yang bersinar gitu teman-teman. Tapi warnanya diambil dari Saudi Arabia guys. Tapi entah mengapa kayak ada yang kurang gitu teman-teman. Apa yang kurang ya? Oh ini kali ya, ditambahin kayak kaligrafi Arab ini kayak di tengah-tengah, bagus nih. Wih ada Kyrgyzstan ditambah Albania. Jadi Argistan. Wih jadi Argistan namanya ya. Jadi lebih mudah untuk disebut guys. Gua setuju nih, ini gua like ya. Ini gua like nih. Afghanistan dicampur Georgia. Lah jadi kayak Panama ya teman-teman ya. Dan warnanya hitam guys. Kayak kesannya tuh ini negara gelap banget gitu. Ini coba kita searching di versi Indonesianya aja guys ya. Kira-kira ada bendera yang digabung sama Indonesia apa aja nih guys. Indonesia. Ada Indonesia sama Monaco yang tadi. Indonesia sama Hong Kong jadi Hong Indonesia. Bagus sih tapi sih. Asli bendera-bendera yang dicampur sama Indonesia entah mengapa kayak keren banget guys warnanya guys. Apalagi kalau ada ornamen atau logo di tengahnya ya. Nah contohnya ini ya. Ini mah jadi kayak Jepang gak sih? Palau dicampur Indonesia jadi Pandonesia. Ini mah Jepang bulatannya digeser dikit anjir. Wih alik. Wow. Alik. Saudi Arabia ditambah Indonesia jadi Saudi Indonesia guys. Keren. Putih merah ya, kaligrafinya jadi kaligrafi merah guys. Warnanya ini diambil dari warna Indonesia gitu. Dan dari logo base-nya itu dari Saudi Arabia. Oh ini cakep sih asli. Ada Switzerland campur Indonesia. Ini mah kayak Switzerland cuman dibalik doang anjir. Di invert doang gitu warnanya guys. Ya teman-teman, thank you udah menonton gue Cijure. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga like kalau sekiranya video ini teman-teman ya. Follow juga Instagram gue di @cijure1 untuk melihat daily activities gue teman-teman. Oke, gue Cijure. Bye.